welcome to my channel. Hari ini saya akan membawa teman-teman menuju Parapat. Ikuti terus perjalanan kami. Banyak monyet yang kita jumpai di sekitar pinggiran jalan. Ini namanya daerah Sibaganding. Nama jembatan ini adalah Jembatan Kembar Sibaganding ya teman-teman. Danau Tobannya masih kelihatan ya teman-teman, padahal sudah jam 5 sore. Ini namanya Panatapan, yang artinya dari tempat ini kita bisa beristirahat dan melihat indahnya Danau Toba. Nama tempat ini adalah Pantai Bebas Danau Toba ya teman-teman. Di sini banyak kita temukan pedagang mangga menjajakan dagangannya. Di sekitaran daerah yang kita lalui ini, banyak kita melewati hotel-hotel ya teman-teman. Thank you.
Sepi guys. Pada tutup nih jualannya. Yang jualan gak ada. Gelap banget guys. Sepi, gak ada orang. Nanti kami nginapnya di sini ya. Namanya Hotel Khas Parapat. Tepatnya di sebelah kiri kita. Nanti saya spill kamar, harga, dan lokasi hotelnya ya teman-teman. Ini Parapat Square, guys. Kalau dulu di sini tempat pesta Danau Toba setiap tahun diadakan di sini. Kalau sekarang malah dibuat tempat pagoda open stage, tempat food court gitu deh kayaknya. Tapi belum rame.
sebelum kita ke penginapan, kita habiskan dulu ya malam ini. Kita keliling-keliling di Parapat. Ternyata langitnya cakep banget ya teman-teman. Ini saya spill kamar hotelnya ya teman-teman. Ini harganya 1,2 jutaan per malam. View hotelnya tepat menghadap Danau Toba ya teman-teman. Keren banget. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. See you, bye-bye.